Kalau kita pasang, kita simpan sedikit debu. Ha, special sikit. Okay guys, biasanya kita jarang cakap pasal tempered glass. Tapi kali ini, demai sudah. Okay, apa dia? Ini dia. Kita punya upgraded version sapphire tempered glass. Pastinya mantap pak abu. Sekarang kita tengok cara untuk pasang kita punya Sapphire series upgraded. Okey, dengan tools ini senang saja. Korang just simpan device korang macam ni. Okey. Sebelum kita pasang, kita simpan sedikit debu. Ha, special sikit. Okey, nampak ada debu tak? Okey. Dengan installation kit ni, korang tak perlu risau debu. Sebab kenapa? Sebab dia macam ini. Korang tutup kotak ni. Lepas tu korang tarik saja. Tarik film ni keluar. Nampak tak debu tu keluar? Okay. Tekan sini. Kita tarik satu garis sini. Macam itu. Okay, once dah siap, kita buka kotak. Lepas tu kita remove layer paling atas. Nampak ada sikit bubble, tak perlu risau. Sebab kita ambil squeegee. Tolak sahaja bubble tu. Nampak tak? Tak ada habuk. Jadi apa special dengan tempered glass ni? Okay, first korang perhati adalah speaker dia sini. Ha, dia tutup. Okay, seamless. So kalau ada debu ataupun ada air masuk, dia tak akan masuk ke speaker korang. Benda best kedua adalah dia punya coating. Puh, memang lebih licin dari korang punya original LCD. Tak percaya? Korang tengok air ni. Ha, air pun turun dengan laju, biji-biji macam itu. Okey, benda best yang ketiga adalah tempered glass ni, dia punya surface, permukaan memang tahan cala. Okey, tak kira lah korang pakai pisau ke, guna gunting ke ataupun guna kunci. Ha, korang calakan permukaan dia, dia punya scratch resistant memang padu, kita kata. Jadi untuk korang nak pasang tempered glass, korang risau sengit ataupun korang risau ada debu, ada habuk, tak perlu risau sebab Sapphire upgraded series kita datangnya dengan installation tool untuk selesaikan masalah korang.